10 manfaat ASI yang tidak didapat dari susu lain. Setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setelah mengandung lebih dari 9 bulan 10 hari, kelahiran bayi menjadi saat yang dinantikan. Selama dalam kandungan pun, ibu sudah berusaha memberikan ASI terbaik bagi bayinya. Dari mulai makanan yang diatur pola konsumsinya, banyak makan protein, sayur, dan buah-buahan, asupan vitamin, serta olahraga, serta istirahat yang cukup dan teratur. Lalu, setelah bayi lahir, makanan apa yang paling sempurna untuk bayi? Tuhan menciptakan makhluk hidup di dunia ini selalu sepaket dengan makanannya. Makanan yang paling tepat untuk manusia tentu adalah susu yang berasal dari ibunya, yaitu ASI. Hal terbaik yang bisa didapat bayi begitu lahir ke dunia ini adalah menyusu langsung pada ibunya. Oleh karena itu, menjelang melahirkan, calon ibu disarankan untuk mengedukasi diri tentang menyusui dan ASI sebagai persiapan untuk bayinya kelak. Inilah 10 manfaat ASI yang tidak mungkin didapat dari susu lain. Pertama, ASI mengandung zat-zat gizi yang tepat dan dibutuhkan oleh bayi. Kedua, ASI mudah dicerna dan diserap secara efisien oleh lambung bayi. Yang ketiga, ASI mengandung antiinfeksi yang sangat penting untuk melindungi bayi, terutama bagi bayi baru lahir. Yang keempat, manfaat ASI tidak hanya dirasakan saat ini, tapi berdampak jangka panjang, seperti mengurangi obesitas dan alergi. Yang kelima, ASI adalah cairan hidup yang kandungannya menyesuaikan dengan kebutuhan bayi seiring usianya. Yang keenam, ASI mengandung sumber nutrisi dan kalori yang lengkap. Yang ketujuh, ASI memberikan perlindungan optimal dari berbagai penyakit. 8. ASI terbukti meningkatkan kecerdasan. 9. ASI meningkatkan perkembangan emosi, kepribadian, dan percaya diri. 10. ASI murah dibandingkan minuman atau makanan pengganti ASI lainnya. Jadi, semakin mantap ya, menjadikan ASI adalah pilihan satu-satunya. Happy breastfeeding, sampai ketemu di video edukasi menyusui selanjutnya.